Kaum muslimin yang kami muliakan. Tapi kalau ada manusia bisa melihat jin. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan-setan ya dari bangsa jin itu sanggup melihat kalian dari arah di mana kalian tidak akan sanggup melihat mereka. Pertanyaan, mungkinkah manusia melihat jin sementara orang lain tidak melihat? Pokoknya kami berlima, si A melihat tuh ada seorang wanita, ada seorang anak kecil mirip tuyul, sementara yang berempat enggak ngelihat sama sekali, dia sendiri yang melihat. Bagaimana ini sebenarnya? Bahkan ada ustaz, kalau kita panggil ke rumah, Pak Ustaz, rumah kami ini terasa enggak enak. Ada sesuatu yang tidak normal rasanya di rumah. Sering kadang-kadang berkelebat, nampak jalan sesuatu. Atau macam kami diintai dan diawasi. Satu rumah kami merasa ada gangguan. Merasa ada yang enggak enak di rumah Pak Ustaz. Wah, si Ustaz datang ke rumah. Langsung tiba-tiba dia mengatakan, dekat pintu itu ada tiga jin. Nah, di sini ada dua nih. Itu di atas lemari ada lima. Udah seperti itu dia. Dua saja kemungkinan Ustaz ini. Yang pertama, Ustaz ini pendusta. Ustaz ini sedang mengelabui dan membohongi orang yang punya rumah. Yang kedua, Ustaz ini pada tubuhnya sudah bersarang jin. Tidak ada yang lain. Jangan kita, hebatnya nih Ustaz, hebatnya Pak Kiai. Dia bisa melihat. Dia bisa tahu di situ ada sekian, itu ada sekian. Kalau ada yang seperti ini, saran saya adalah Ustaz itu diruqyah. Ustadz itu diruqyah. Sebab apa? Sebab jin yang ada di tubuhnya yang menjadikan dia bisa melihat bangsanya sendiri. Kalau kita dengan mata normal ini tidak akan pernah mampu melihat jin dan setan abadan. Nah, fenomena di mana ada jin-jin tertentu yang semua orang bisa melihat. Dia bisa melihat muncul di sini, bisa berbicara dalam 1-2 menit umpamanya, lalu menghilang. Tiba-tiba ada muncul lagi di situ. Ya. Ting, lalu di sana muncul ting, ya, lalu di sana ganti-gantian tempatnya begitu cepat, maka perlu kami sampaikan, ini disebut dalam bahasa Arab dengan istilah tasyakkul oleh para ulama-ulama dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ini disebut dengan tasyakkul. Tasyakkul itu adalah jin meninggalkan dimensi alamnya, menembus ke alam kasar yang lamban dan berat, yaitu alam manusia. Dan saat itu adalah titik terlemah di mana jin masuk ke alam kita. Bapak Ibu, Bu, saya yakin sesuai dengan kita tonton di TV-TV dan yang kebanyakan berada di masyarakat kita, kalau ada seseorang melihat penampakan di dalam biliknya, yang akan dilakukan orang ini apa? Apa yang akan dilakukan orang ini, Pak? Pasti menjerit, ya. Kalau enggak menjerit, terkencing di celana. Kan seperti itu gayanya kan. Kalau wanita langsung tuh, wah. Suatu hal yang, maaf ya, yang bodoh kalau itu dibuat. Sebab apa? Ketika jin, setan menampakkan diri ke alam kita, maka percayalah, dalam khayalan kita kan selama ini mereka enggak bisa disentuh. Kalau kita sentuh macam megang bayang-bayang, tidak benar. Ketika mereka masuk ke alam kita, dia masuk dalam hukum alam kita. Dia memang berwujud kasar dan bisa ditangkap. Ini hakikat. Dan saat itulah titik terlemah dia. Sebab apa? Saya katakan pada Bapak Ibu. Jackie Chan itu jagoan enggak? Jagoan. Memang ahli kungfu kan? Ahli bela diri. Ya. Tony Jaa jago enggak? Hah? Tony Jaa. Siapa yang enggak kenal dengan jagoan Tony Jaa? Hah? Kemudian Jet Li jago enggak? Jago memang, ahli bela diri. Tapi jagonya di mana? Jagonya di alam dia, ya kan? Di daratan ini, di alam dia. Coba sekarang, Tony Jaa, Jet Li, yang lain-lain itu, lemparkan dia ke laut, suruh kelahi dengan ikan hiu. Menang mana? Menang mana? Ikan hiu itu bisa bersilat? Bisa kungfu enggak? Kenapa Jet Li, Jackie Chan, lain-lain itu bisa kalah? Sebab apa? Itu bukan alam dia. Perlu diingat ini ya. Itu bukan alam dia. Di alam yang bukan alamnya, alam itu sangat menyiksa.
Sejago-jago ahli renang, ahli selam, berapa lama sih dia mampu menyelam? Berapa lama mampu menyelam? Paling hanya 5 menit, ya. Paling hanya 5 menit, paling lama. Itu udah hebat bener tuh orang. Kalau sanggup menyelam selama 5 menit, pasti dia akan muncul karena dia memerlukan alamnya kembali. Dan semasa dia dalam air, gerakannya lamban. Dia akan menjadi mangsa makhluk-makhluk berbahaya yang ada di dalam air itu. Nah, sekarang kebalikan. Seorang ibu pegang pisau dapur. Disuruh berhadapan dengan ikan hiu yang paling ganas, tetapi ikan hiu itu dilemparkan ke dapur. Ibu pegang pisau dapur. Menang mana kelahi itu? Hah? Pasti menang ibu. Walaupun tuh ibu enggak jagoan kelahi, enggak usah dia apa-apa ikan hiunya, tunggu aja enggak setengah jam mati itu kan hiu, betul enggak? Apalagi kalau ibu ini menusukkan pisau tadi. Jagonya ikan hiu hanya di alamnya. Tapi kalau sudah masuk ke alam kita, dia menjadi mangsa kita, dia menjadi korban kita. Betul? Begitulah hakikatnya kita dengan jin di alam jin. Apabila dia masuk ke alam kita, sesekali jangan pernah kita merasa takut kepadanya. Persis pernyataan Imam Mujahid rahimahullah. Bila engkau melihat setan menampakkan diri kepadamu dalam wujud apapun saja, maka hinakanlah dia, ambil benda apa yang ada di dekatmu dan lemparkan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Nabi Muhammad, Pak, dalam sholat tahajudnya, beliau diganggu oleh setan. Ya, dalam sholat tahajudnya. Apa yang dibuat oleh Nabi? Apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad? Langsung dicengkramnya dengan tangannya, kemudian dipegangnya leher daripada setan tersebut. Setan tersebut mengecil sampai lehernya, lidahnya menjulur, kata Rasulullah SAW, sampai ke batas lutut daripada jin ini. Jinnya menjadi kecil, kemudian lidahnya menjulur. Kata Rasulullah, kalaulah aku tidak ingat dengan perjanjian saudaraku Sulaiman dengan bangsa jin, bahwa tidak ada lagi manusia yang akan menguasai jin setelah ini, pasti dia akan seikat di tiang. Jadi Pak, kalau itu jin sempat menampakkan diri ke alam kita, lalu kita tangkap Pak, dia pasti kita dapatkan. Pak, dia pasti kita dapatkan. Ya, lalu kita ikat dia di, dia jatuh ke dalam hukum alam kita. Dia terikat sebagaikan seekor kalilawar yang kita tangkap. Lalu kita ikat di dinding. Macam itulah hukumnya. Sampai besok pagi anak-anak kecil mampu melihat ini jin. Tapi sudah dalam wujud kasar. Ya, dalam bentuk fisik yang kasar. Begitu kaum muslimin. Makanya dalam perjanjian di alam jin, haram bagi jin menampakkan diri di hadapan manusia, karena ini pantangan dan undang-undang yang ketat di alam bangsa jin. Tidak boleh menampakkan diri kepada manusia, apalagi manusia itu manusia yang beriman. Karena bisa-bisa dia dibunuh oleh orang yang beriman. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi fenomena jin menampakkan diri ke alam manusia disebut dengan tasyakkul. Tasyakkul. Jin manakah yang mampu menampakkan diri kepada manusia? Hanyalah jin yang usianya sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Jin ini dapat mati. Seluruh jin yang ada, setan yang ada, dapat mati. Dan kita bisa membunuhnya, Pak. Jika kita menginginkan, saat dia mengganggu kita, kita bisa membunuhnya. Allah berikan kita senjata. Salah satunya surat Al-Baqarah ayat kursi. Ini bisa membakarnya. Ini bisa menghanguskannya sehangus-hangusnya. Sangat banyak kisah. Di sini didapatkan, silakan cari kitab ini. Di sini didapatkan penjelasan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Di dalam sejarah para ulama salaf, di mana jin dan setan ternyata dapat dibunuh. Saat mereka sudah mengganggu kita, Allah beri kita senjata untuk menghabisi mereka. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dapat menampakkan diri ke alam kita hanyalah jin-jin yang usianya sudah lanjut, sudah kuat. Ibaratnya itu sudah senior, sudah pakar dan ahli untuk mengganggu manusia. Ya, dia sudah mampu beradaptasi. Karena Bapak Ibu, saat jin dan setan itu masuk ke alam kita, bagi mereka ini adalah penyiksaan. Tersiksa mereka masuk ke alam kita, Pak. Seperti tersiksanya kita masuk ke alam air. Karena itu bukan alam kita. Sesak nafas kita, lamban gerakan kita. Bagi jin dan setan, ada di alam kita ini adalah menyiksa mereka.
Jadi jangan Bapak pikir mereka ada di alam kita merasa enak, mereka enggak, tersiksa mereka Bapak Ibu.